بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka untuk saling mengingatkan dan salawat dan salam semoga terserahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadus Salihin dan masih pada bab At-Taubah. Kita masuk pada hadis yang berikutnya Wa'an Abi Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai. Beliau berkata radhiyallahu anhu Ra'atan min Juhainata atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa hubla min zina Ada seorang wanita dari kabilah Juhainah ya. datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mengandung, perutnya besar ya, karena berbuat zina. Fakalat maka wanita ini berkata, Ya Nabi Allah, asabtu haddan faakimhu alayya. Ya Rasulullah, Aku telah melanggar uh, dan aku berhak untuk ditegakkan hukum had, maka tegakkanlah hukum had kepada aku. Itu dia telah berzina. Fada'an nabiullahi waliyaha, maka nabi s.a.w. pun manggil walinya, faqala ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa'idha wada'at fa'tini. Kalau... wanita ini sudah melahirkan maka bawa dia ke sini. Fafaala maka walinya pun melakukan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faamarobiha Nabiullah fasukat alaiha ala. maka setelah wanita ini melahirkan maka dibawa oleh walinya kembali kepada Nabi untuk ditegakkan hukum had maka bajunya diketatkan supaya tidak tersingkap tatkala dirajam. Summa amara biha farujimat kemudian Nabi perintahkan untuk dirajam wanita ini. Setelah wanita ini meninggal dunia, summa shalla alaiha kemudian Nabi menyolatkan wanita ini. Faqalahu Umar, Umar bertanya. Radhiyallahu anhu, tusalli alaiha ya nabi Allah waqad zanat, ya rasulullah engkau Dia telah berzina. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad Baina 70 min ahli al-madinah lawasi'athum sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat seandainya taubatnya dibagi untuk 70 wahal wajadta taubatan afdhalan min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala apakah engkau mendapati suatu taubat yang lebih afdhal daripada taubat wanita ini yang telah merelakan nyawanya karena Allah subhanahu wa ta'ala hadis riwayat muslim. Hadis ini dirahmati Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya dosa sebesar apapun di dosa zina kalau seorang e, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, orang yang berzina. Orang yang berzina terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya muhsan, yaitu sudah pernah menikah dengan nikah yang syari. yaitu dia pernah bernikah. Yang kedua, Goyro San Itu belum pernah menikah. Nah, kalau yang sudah yang, yang bernikah, jika berzina wanita muk buk seratus kali dan tagribu am diasingkan setahun kalau zaman sekarang diperhatikan di Arab Saudi kalau ada lelaki wanita yang berzina dan belum pernah menikah, maka dicambuk seratus kali, kemudian dipenjara setahun, diasingkan dengan dipenjara. Adapun kalau sudah pernah menikah, maka hukumnya, hukumnya dirajam hingga meninggal. Kenapa dirajam? Inilah hukum yang di apa namanya di Jelaskan dalam syariat kita kalau orang sudah pernah menikah dia sudah pernah merasakan uh, kelezatan pernikahan secara syari kemudian tetap berzina kemudian uh, dia melaporkan diri atau ketahuan tertangkap misalnya tertangkap basah berzina maka dirajam hingga meninggal tetapi uh, bahkan Allah mengatakan walayashhad ada bahu matowifatun minal mu'minin. dan kalau sedang dirajam maka dinonton kata Allah persaksikanlah sebagai pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan e, zina dan dirajamnya tidak boleh dengan batu besar tidak boleh juga batu kecil tapi batu yang sedang agar mengenai seluruh sekujur tubuhnya kenapa karena waktu dia melakukan zina tubuhnya seluruhnya merasakan kenikmatan maka untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut dia harus dilempar dengan batu tidak tidak boleh terlalu besar tidak boleh terlalu kecil tapi batu yang sedang mengenai sekejur sekujur tubuhnya sehingga dia meninggal dunia. Ya. Ini hukum Islam. Tayib. Sudah belum menghapus? Belum. maju-maju dikit ya enggak, Bu, Bu maju-maju tolong. Biar yang yang dapat tempat Uh, sudah? Sudah belum Ibu? Sudah. Uh, jadi beginilah kalau dipraktekkan dalam hukum Islam. Ya. Selama dia belum pernah menikah, mau dia zina ber berapa kali pun, hukumnya begini ya. Tapi kalau sudah menikah, secara syar'i dia sudah merasakan kehidupan keluarga, diberi kesempatan untuk menikah wanita yang syar'i sudah pernah menikah, apakah dia berzina tatkala sedang menikah atau sudah cerai, sudah duda atau sudah janda, maka hukumnya di dirajam. Baik. pembahasan uh, berikutnya cara bertobat orang yang berzina Uh, kondisi orang berzina ya kondisi orang berzina ada dua yang pertama uh, dia dia benar-benar menyesal dan insya Allah tidak insya Allah tidak mengulangi lagi maka kondisi yang seperti ini sebaiknya dia tidak melaporkan diri. Ke pemerintah, ini kalau pemerintahnya berhukum dengan hukum Islam, tapi dia menutup diri, menutup aibnya, dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia khawatir akan terjerumus lagi dan mengulangi lagi maka yang ini sebaiknya dia dia melapor ke pemerintah agar ditegakkan hukum hak. Hukum hak. Ini kalau boleh kita apa namanya? Kalau boleh kita ulang ya. Ini gini sebentar. Kondisi orang berzina, Maka bisa kita bagi menjadi dua, ini misalnya tidak ketahuan, yang satunya ketahuan, ketangkap, ketangkap basah ya. <laughs> Kalau ketangkap basah ya, jadi eh, saya bahas dulu yang ini. Kalau orang berzina tidak ketahuan, apa yang harus dia lakukan supaya bertobat? Kalau dia e, tidak ketahuan dan maka dia menyesal dan dia yakin dia akan tidak berzina lagi, dia menangis dan selanjutnya, sebaiknya dia tidak usah lapor kepada pemerintah. Cukup antara dengan Allah dan dia jangan ceritakan kepada siapapun. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Kulu umatin mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku selamat, yaitu diampuni juga oleh Allah, kecuali orang yang terang-terangan melakukannya di hadapan banyak orang atau dia ceritakan kepada orang eh semalam saya berzina atau dia mengaku kepada anaknya mengaku kepada kawan yang aku kepada suaminya saya berzina mengaku kepada istrinya saya berzina itu tidak boleh kalau dia yakin dia bakalan apa bertobat sudah dia sudah tidak akan mengulangi lagi maka sudah dia tutup aibnya jangan pernah cerita kepada siapapun cukup Allah yang tahu dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia dan ini dalilnya seperti kisah Maiz al Aslami ada seorang sahabat tanya Maiz al Aslami dia berzina dia pernah berzina kemudian dia pun datang kepada Nabi saw. Dia berkata ya Rasulullah saya berzina kata Rasulullah saw Rasulullah SAW suruh dia pergi. Dia datang lagi ya Rasulullah saya berzina kata Rasulullah mungkin kau begini mungkin hanya sekedar mencium mungkin cuma ini Rasulullah suruh pergi. Kemudian dia datang lagi ya Rasulullah saya berzina. Ya. Rasulullah suruh cek ini mungkin dia lagi apa, mungkin lagi enggak. Apakah minum homer atau apa? Kenapa dia ngomong kayak gini? Sampai enggak empat baru kemudian Rasulullah SAW tegakkan hukum had. karena Nabi suruh pulang, itu menunjukkan yang baik bagi dia adalah tidak usah melapor. Tapi karena dia lapor berulang-ulang sampai empat kali, maka Nabi SAW akhirnya tegakkan hukum apa? Had. Ya. Tapi kalau seorang khawatir terjerumus dalam zina, ya udah dia lapor daripada dia dia zina lagi, zina lagi. Udah mending dia lapor agar ditegakkan hukum had, agar dia selesai dari dosa tersebut. Karena seorang kalau ditegakkan hukum had, maka dosanya gugur. Maka dosanya gugur. Seorang pencuri yang tangannya dipotong, dia tidak akan diadab lagi di akhirat. Seorang yang berzina sudah dicambuk atau dirajam, tidak akan lagi diadab di akhirat. Seperti itu. Adapun seorang ditegakkan hukum had karena ketahuan, maka ini sangat sulit. Karena untuk ditegakkan hukum had. Hukum had disyaratkan harus ada empat orang saksi yang melihat terjadinya zina tersebut. tersebut maksudnya yaitu mohon maaf yaitu ember masuk sumur. Misalnya, misalnya ada tiga orang yang nangkap bahasa seorang berzina, tiga orang, maka tidak cukup untuk dia laporkan karena saksi cuma berapa orang? Tiga orang. Kalau mereka tiga orang ini melaporkan kurang saksi saksi yang keempat, maka mereka ketiga dicambuk. Ya, Walau Arbaati kalau orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina, kemudian tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka cambuklah delapan puluh kali. Jadi, harus ada empat saksi. Kalau dia cuma punya tiga saksi, dia di tiga tiganya dicambuk, Itunya di dicambuk. Ya, harus empat saksi. Kemudian, kalau empat saksi tersebut ada, semuanya harus lihat berzina. Kalau cuma tiga orang yang lihat berzina, yang satu cuma lihat berpelukan berarti tidak. Harus empat empat yang ngelihat ini sedang berzina, sedang terjadi jima. Ya, maka baru ditegakkan hukum had. Oleh karenanya secara praktek, secara praktek seorang dihukum rajam karena ketangkap bahasa itu sulit dalam Islam, sulit dalam dalam Islam. Dan setahu saya, setahu saya di Arab Saudi mereka tidak menganggap CCTV atau itu sebagai bukti. Artinya ini sekedar tapi tidak tidak bisa untuk menegakkan hukum Hukum had Misalnya ada orang Lihat berzina kemudian dia sorting Kemudian dia Lihat ini adik saya berzina Atau istri saya berzina Ini sortingannya Maka tidak bisa ditegakkan hukum had Ditangkap Mungkin dicambuk Tapi tidak bisa ditegakkan hukum had Sampai apa di Dirajam Jadi harus lihat langsung apa Mata kepala baru Dianggap Makanya Seorang dianggap di hukum rajam eh, Karena ketangkap basah Ini sangat sulit Kebanyakannya dirajam itu karena ngaku Kebanyakannya rajam itu karena apa? Ngaku. Kalau dia nggak ngaku, siapa yang mau tangkap ketangkap bahasa? Susah. Masuk di hotel, ketemu bawa zina sama perempuan, nggak ada yang lihat. Kalau CCTV nggak dianggap. Jadi harus ketahuan ketangkap bahasa, lihat langsung baru bisa ditegakkan hukum had. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah kasih kesempatan orang untuk berzina, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemungkinan untuk ditegakkan hukum rajam itu sangat sulit, sangat sulit. Di Arab Saudi saja hampir tidak pernah terjadi hukum rajam. Adapun kisos bunuh dibunuh itu sering. Kalau ada orang bunuh dibunuh juga, orang bunuh dibunuh juga. Tapi kalau dirajam karena berzina, hampir. Tapi kalau apa namanya dicambuk banyak. Saya sering apa namanya hadir dalam dalam di mahkamah di pengadilan jadi zina sama misalnya pembantu Indonesia sama orang Arab atau orang Mesir atau orang yang lainnya maka itu terjadi ya tapi kalau kalau dirajam berat ya Pernah satu hari, eh, ada kasus seorang wanita, dia udah pernah menikah, janda. Kemudian dia berzina sama majikannya, seorang Arab. Arab, Hanya saya terjemahkan. Ditanya sama eh, hakimnya, "Gimana? Apakah engkau berzina?" Kata wanita tersebut, "Iya, saya ngaku, saya berzina, saya tobat. Berzina atau tidak, berzina terjadi, jima, iya terjadi." Nah, kalau repot, dia sudah, dia janda, berarti udah pernah nikah belum? Hukumnya apa? dirajam hakimnya bilang coba pergi hakim yang lain <laughs> karena berat mau suruh dirajam ini berat ini orang mungkin dia punya anak di Indonesia akhirnya pergi ke hakim yang lain saya terjemahkan yang antar lagi tanya sama hakimnya imam imam nabawi imam imam nabawi itu rata-rata hakim tanya apakah kamu berzina iya benar terjadi jima iya, iya. Kalau itu harus ember masuk sumur ya. Jelas terjadi jima, terjadi penetrasi ya. Kau gimana? Iya, saya ngaku, saya bertobat, saya tidak mengulangi lagi gini-gini. Hakimnya diam. Coba pergi ke hakim yang lain. Hanya saya, saya ingat saya duduk sini, Pak. Kata yang lain, Firanda kasih tahu dia itu bahaya tuh kalau ngaku-ngaku -ngaku, dirajam sudah nggak usah ngaku. <laughs> Sebagian hari saya bilang gini, Bu. Ibu nyesal iya nyesal. Nyesal saat saya bertobat gini-gini. Ibu siap menerima, siap, siap saya siap sudah dihukum siap. Ibu tahu hukumannya apa? Hukumannya ibu dilempar batu sampai mati, ya <laughs> Dia nggak, dia enggak tahu kalau dilemp, dihukumannya dilempar batu sampai mati. Terus gimana? Dia, ngaku aja, enggak apa-apa. Saya, saya tidak suruh dia bohong, enggak. Saya cuma mau kasih tahu bu, hukumannya itu dilempar batu sampai apa? Mati. Ibu harus tahu. Oh gitu datang lagi ke hakim yang lain, kamu berzina, enggak. <laughs> dia harus tahu hukumnya ya. Ya. harus hukumnya. Arti maksudnya mahkamah juga, pengadilan juga tidak pingin dia dirajam. Tidak pingin dirajam, tapi kalau dia ngaku terus empat kali ya sudah dirajam. Mau diapain ya? Dia? Jadi dia tidak tahu hukumnya, maka saya disuruh kasih tahu sama sama petugas kasih tahu Firanda apa hukumnya biar dia tahu. Makanya saya jelaskan sama dia. Saya bilang, "Bu, ini saya tugas kasih tahu ibu ini kalau di, ngaku dirajam lempar pakai batu sampai apa mati pas hakim keempat atau hakim keberapa katanya enggak saya dipaksa nah, kalau dipaksa sudah enggak jadi maksudnya dirajam tuh dia suka sama suka baru dirajam dia bilang saya dipaksa sama ini laki-laki <laughs> ya sudah akhirnya cuma di penjara ya. penjara tapi mereka udah tobat dan mereka mau nikah setelah itu ya tapi menjalani dulu apa Hukuman. Jadi ini sekedar apa namanya? hukum berkaitan dengan ranjam. Baik. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita ini ya dia berzina bahkan dia sampai hamil seandainya dia sembunyikan kehamilannya di keluarganya nggak ada yang tahu nabi pun tidak bakalan tahu tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa taala dan dia langsung datang kepada nabi dan nabi tidak mungkin tanya nabi tidak mungkin suruh dia pulang karena langsung sudah ada buktinya buktinya dia sudah apa hamil ya sudah nabi beda dengan Ma'is. Ma'is waktu ngaku al waktu ngaku zina nabi suruh pergi tapi kalau wanita ini datang dalam kondisi hamil sementara uh, dia tidak punya suami misalnya sudah jelas dia bersina. Ya, maka ditegakkan hukum hat. Tapi karena hukum hat berlaku kepada sang ibu bukan pada sang janin maka Nabi menyuruh agar wanita ini melahirkan terlebih dahulu. Kalau sudah melahirkan baru kemudian datang lagi baru kemudian di dirajam. Ya, kemudian dirajam. Ya. Waktu maiz waktu maiz dia setelah ngaku kemudian dirajam, dia kesakitan, kemudian dia lari. Ma'is al-Aslami yang aku empat kali sampai Nabi suruh bolak-balik, suruh pergi, dia datang lagi, datang lagi. Waktu dia dirajam, dia kesakitan, kemudian Ketika dia lari, maka ada sahabat yang lempar dari jauh sehingga kena tulang kalau tidak salah kena kepalanya dia meninggal dunia. Maka Nabi tegur kata Nabi Halla tumu. Kenapa kalian tidak biarkan dia lari aja? Dia bertobat kepada Allah lantas Allah akan menerima apa? Tobatnya. Jadi zina adalah dosa besar ya. Uh, bahaya terancam di kehidupan dunia dengan kesengsaraan di alam barzah dimasukkan dalam tanur sebagaimana dalam hadis yang sahih pezina dimasukkan dalam semacam tungku kemudian dipanaskan dari bawah dan dia dalam tungku tersebut sampai di kiamat ini menunjukkan dosanya besar kemudian di akhirat kala disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya menyebutkan tentang dosa-dosa yang besar dan yang kata Allah Ladina la yaduuna ma Allahi ilahan akhar, walla yaktul nafsalati haram Allah ila bilhak, walla yaznun. Wma wa yafal dzalik ku asama yudzaf lahul al adabu yoom wa yakhlud fihi muhana. Illa mantab. Kata Allah dan orang-orang tidak berbuat syirik, tidak pernah berdoa kepada sana Allah, tidak pernah bunuh orang lain, kemudian uh, tidak pernah berzina. Ini tiga dosa besar-besar ini. Syirik, bunuh orang, zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalika athama." Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan dosa yudha'af lahu Maka kemudian azabnya dilipat gandakan oleh Allah pada hari kiamat. Ya wa fihi muhanan kekal dalam neraka ya. kecuali yang bertobat. Jadi bahwasanya orang yang bertobat dari zina yang diampuni, kalau dia tidak bertobat, maka dosanya sangat besar, Siksaatnya sangat pedih Ya, di dunia pun dia hidup dengan kesengsaraan. Makanya orang berzina itu tidak bahagia, ya. Lagi orang sudah kecanduan zina, Allah tidak kasih dia kebahagiaan. Orang, -orang bule, orang-orang kafir yang mereka hobinya berzina. Mereka mereka bahagia. tidak bahagia. Dia tidak bisa bahagia dengan istrinya, kemudian cari ganti lagi, ganti lagi. dia tidak akan dapat kebahagiaan. Tidak akan dapat kebahagiaan. Sengsaraan Allah cabut dari dari hatinya. Ya, karena dia tidak akan pernah merasa puas. Ya, terlalu terobsesi dengan hal yang aneh-aneh. Sehingga lihat mereka Bukan cuma berzina aja, akhirnya mereka mengalami kelainan seksual, melakukan macam-macam. Itu karena apa? Karena kebahagiaan Allah cabut dari hati hati mereka. mereka. Ada yang berhubungan sambil mukul orang lah, kadang sama anak kecil lah, macam-macam. Mereka terus ingin terobsesi, ingin melakukan berbagai macam apa yang mereka lakukan untuk mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tersebut dicabut dari mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wanita ini, tobatnya luar biasa sampai kata Nabi SAW, ya... Lau laqad tabat taubatan. Lau kusimat baina sabaina ahli Madinah min ahli Madinah la wasi'at hum. Dia ini bertobat dengan tobat yang hebat. Seandainya tobatnya dibagi 70 orang penduduk Madinah yang dosa-dosa semua dibagi, diampuni semua dosa-dosa mereka. Berarti tobat itu bertingkat-tingkat. Tobat itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang tobatnya hebat. Ini sampai wanita ini, sampai kalau dia tobatnya dibagi untuk 70 orang lagi, cukup untuk tobatnya 70 orang. Berarti tobatnya sangat sangat hebat. Jadi penyesalannya luar biasa, ketakutannya kepada Allah luar biasa. Ya. Makanya kemudian Nabi SAW menyolatkan wanita ini, salat jenazah. Baik. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian dan ikhwan juga sekalian. Jadi kalau ada orang pernah melakukan zina, masa lalunya jangan pernah diceritakan sama siapapun. Allah sudah menutup aibnya ya, makanya dia tidak boleh cerita sama sekali. Sampai kepada suaminya pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kawan dekatnya pun tidak? Tidak boleh. Kepada istrinya tidak boleh, ya. Itu aib yang sudah Allah tutup dan Allah akan ampuni. Karena barang siapa yang uh, ditutup oleh Allah aibnya, kemudian diceritakan, maka ampunan Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Lau anna libni Adam mil wadin malan." Seandainya seorang anak Adam punya satu lembah isinya harta, ya, entah emas, entah perak, ya entah perhiasan satu lembah isinya harta ya. Kalau ibu-ibu mungkin satu lembah isinya tas ya. <guluh> isinya sepatu. Apalagi sepatu isinya. <guluh> Apalagi namanya. <ini>. La <tuh> 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 Maka dia ingin mencari lembah yang berikutnya. Itu sifat manusia. Dalam riwayat kata Nabi SAW. Lawakana libni adam. Wadiyah Kalau seandainya seorang anak Adam punya dua lembah isinya emas kok dia akan cari lembah yang ketiga. Tidak pernah puas. Adam illa dan tidak akan memuaskan pandangannya kecuali kalau dia sudah mati ditutup dengan tanah. Ya, ala dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Mutafakun Hadis ini menggambarkan tentang bagaimana semangat manusia untuk mencari harta dan tidak pernah puas, tidak pernah kona'ah. Sifat manusia kalau sudah masalah dunia selalu lihat ke atas. Ya. Oleh karenanya, jika dia sudah diberi kenikmatan, dia lihat ke atas yang lebih kaya, lebih kaya, mobilnya lebih bagus, ya, rumahnya lebih bagus. Kemudian pingin lagi seperti itu. Ya. Dia, padahal Allah sudah beri dia kecukupan, jadi tidak pernah berhenti. Mungkin terkadang kita lihat orang sudah umur 80 tahun masih semangat ya. Semangat ini, semangat anu. Mencari harta. Kapan dia berhenti untuk beribadah? Sementara dia sudah kaya raya. Usahanya sudah ada yang jalankan. Tapi dia tidak pernah puas. Kenapa? Karena begitulah. Kalau sudah dikasih satu lembah harta, ingin cari lembah berikutnya. Itu sifat manusia. Harta itu kalau kita ikuti, seperti air asin. Semakin kita minum, semakin semakin haus. Makanya Nabi ingatkan, la tanghuru ilaman faukakum. Jangan lihat ke atas kalau urusan dunia. Walakin zuru ilaman asfala minkum tapi lihat yang di bawah fa innahu ajdaru an tas alaikum. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah. Kalau kita ibu-ibu lihat ke atas terus, enggak akan pernah berhenti. Itu sudah punya tas bagus nih, lihat itu ih, itu tasnya lebih bagus ya. <laughs> Ngerepot suaminya, Mas, beli tas lagi dong Mas ya. Kenapa ini? ini salah bergaul nih ya. <laughs> lihat tas orang lebih bagus, kepingin lagi. Ya kalau suaminya punya duit, kenapa kalau enggak punya duit? Ya ada polisi pernah ketemu saya umroh sama saya ustad, aduh istri saya kemarin main ke tetangganya, lihat tetangganya punya kulkas baru, pulang-pulang dia bilang, mas beli kulkas baru dong, Terpengaruh ya, terpengaruh. Makanya kalau ibu-ibu ada rasa diri pingin ini, pingin anu pingin ini pergi yang susah-susah di sini banyak orang susah di bekasi, ya. banyak tidak? Banyak, main sana masuk ke rumahnya, ada ibu-ibu rumahnya cuma tiga kali empat, ya. Itu situ tempat tidurnya, situ tempat masaknya, di situ ada WC-nya, anaknya ada berapa, itu ada seperti itu, dia kontrak udah tiga kali empat mau diapain, tipe berapa itu, tipe dua <guluh> belas. Ada orang yang anaknya sakit, tidak bisa dia ajak, tidak ada biaya untuk berobat, mati di pangkuannya, mau diapain, diruk, ya, dirukiah, ya, meninggal, meninggal. Yeah. Ada anaknya masuk rumah sakit, sampai sekarang belum dia bisa keluarkan, kenapa enggak ada uang untuk menebus obat. Banyak orang susah ya. Makanya kalau ibu kelihatan pingin ini, pingin hidup glamor, pingin punya ini, ini sudah seru lihat seperti itu biar bersyukur kepada Allah. Ya. Sekalian pergi ke kuburan biar lebih bersyukur. <laughs> Ntar lagi mati. mati. Jadi kita ini lupa bahwasanya kita hidup cuma sebentar ya. Maka sifat manusia seperti itu kalau sudah diberi emas selemba pingin cari lagi yang lain tidak akan pernah puas. Kita tidak bisa seperti Nabi SAW. Nabi dia berdoa apa dalam doanya? Allahumma ja'al rizku ali Muhammadin kutan. Ya Allah jadikanlah rizki keluarga Muhammad pas-pasan. Itu doanya Nabi SAW. Itu doa berat. Saya sampai sekarang belum bisa doa seperti itu. <laughs> itu Nabi. Kenapa? Karena kita punya harta berlebihan. Itu jadi masalah nanti hari kiamat. Belum tentu kita bisa jadi dermawan dan rajin bersedekah. Belum tentu kita ya apa namanya menunaikan hak harta ya. Kalau sudah lihat sesuatu kita punya niat ingin punya ini punya ini, ini udah kita terus terus. Makanya Allah mengatakan al haqumutakatsur. Kalian telah dilelaikan dengan sikap takasur. Takatsur itu tak, berlomba-lomba, bermegah-megahan. Megah-megahan dengan rumah, megah-megahan dengan mobil, Megah-megahan dengan motor, megah-megahan dengan tas. Ya. Ibu, ibu tas kan biasanya. <laughs> ada tas harganya seperti harga rumah. <laughs> harganya satu miliar. Subhanallah ini tas. Ini yang beli orang bahlul. Tas Sementara tangganya masih ada yang kelaparan, kehausan. Masih ada yang sakit. Ada obatnya dan macam-macam. Maka kalau ibu diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada amal terus berjalan, harus ada amal terus berjalan, sedekah jalan terus, memperhatikan anak yatim, perhatikan para janda, banyak janda, janda kasihan, janda-janda ya, di kampung-kampung sana ada janda, anaknya lima, cowok suaminya nggak ada, Sampai istri saya cerita ada janda, anaknya berapa, tapi dia diem aja, lapar pun diem aja, kadang-kadang enggak -kadang makan malam, kadang-kadang enggak -kadang makan malam. Gak ada apa-apa. Dia mau minta-minta sama orang, dia malu. Jadi ibu-ibu bersyukur, alhamdulillah suami punya, ya rumah punya, mobil punya. Ya. Alhamdulillah. Jangan lagi lihat-lihat ke atas, pingin yang lebih mewah, lebih mewah. Gak akan ada selesainya, ya. Gak akan ada selesainya. Jadi Nabi mengatakan demikian, kalau anak ada memiliki dua, embas, dua, lembah emas, dia akan mencari lembah yang yang ketiga. Maka kita disuruh lihat yang ke bawah agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Wa la ibni Adam ila Dia tidak akan puas kecuali kalau sudah dikubur, dihimpit dengan tanah baru dia sadar bahwasanya itu semua hanyalah akan dia tinggalkan. Makanya kata Allah, "Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian terlalaikan dengan sikap berlomba-lombaan, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Kapan selesai? Sampai kalian masuk kuburan baru selesai. Baru sadar, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini tidak ada faedahnya sama saya di akhirat kelak dalam alam barza tidak ada faedahnya. Namun meskipun demikian kata Nabi saw. Wa Allahu ala mantap Allah menerima taubat orang yang bertobat. Artinya apa? Kata para ulama hadis ini mengisyaratkan namanya orang kalau sudah tamak, pingin punya harta yang banyak, dia akan melakukan hal-hal yang haram, transaksi haram, transaksi riba, apalah dia karena dia pingin punya, dia pingin punya maka dia sering melakukan hal haram-haram. Ya. Tetapi kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Ya. Allah akan terima tobatnya. Maka seorang tidak boleh putus asa selama masih ada nyawa di badan. Jika dia bertobat kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Jika dia bertobat dengan tobat yang nasuh, tobat yang sebenar-benarnya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yadhaku Allah Subhanahu wa taala ila rajulaini yaqtulu ahaduhum alakhir yadkhulani jannah. Allah tertawa terhadap dua orang lelaki yang salah satunya membunuh yang lainnya. Satu membunuh yang, satu membunuh satu terbunuh. Tetapi dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hada. Bagaimana kok bisa keduanya masuk surga? Yuqatilu hada fisabilillah fa yuqtal. Yang satu ini berjihad melawan orang kafir, ternyata dia terbunuh oleh orang kafir belum Allah al kemudian yang kafir tadi masuk Islam belakangan. Pak kemudian dia pun masuk Islam, kemudian dia ikut lagi dalam jihad, kemudian mati, syahid, pak syahid, maka dua-duanya masuk surga. Ini lucu ya, coba, si A dan si B, si B kafir, si A Islam, kemudian mereka bertemu dalam medan pertempuran. Akhirnya si A dibunuh oleh si B, matilah si A dibunuh oleh si B, si A masuk surga. Ternyata sampai di Surga si A ketemu si B, si A heran, kok bisa ente di sini juga? Bukannya ente yang bunuh saya? <laughs> oh, kok ndak ceritanya? Saya dulu masuk Islam sadar saya. Ini perkara yang apa? Dua-duanya masih ini membuat Allah tertawa melihat kedua orang tersebut. Ini terjadi pada sebagian sahabat atau sebagian salaf. Ya, banyak betul banyak sahabat yang dahulunya dalam soft barisan kaum musyrikin kemudian masuk. Masuk Islam. Khalid bin Walid contohnya. Betapa banyak dia bunuh orang Islam, banyak sahabat. Kemudian dia menjadi Masuk Islam menjadi pahlawan hebatnya. Seperti ada seorang eh, seorang kalau nggak salah namanya Al aswad Al Anasi. Dia masuk. Dia pernah ngaku sebagai Nabi. Setelah Nabi s.a.w. meninggal dunia, dia ngaku sebagai seorang Nabi. Dan kita tahu ngaku sebagai Nabi itu kafir. Maka terjadi peperangan dengan orang kaum muslimin. Maka dia pun kabur dikejar oleh dua orang sahabat. Di antaranya Ukasyah bin Mihsan. Maka dikejar dia lawan. Ukasyah meninggal dunia, mati syahid. Satunya lagi mati syahid dua orang. Kemudian al aswat Al-Anas ini. Setelah itu dia masuk Islam. Dia sadar. Dia bertobat. Kemudian dia datang ke Umar bin Khattab. radhiyallahu Umar bin Khattab mengatakan. Bukankah kau yang telah membunuh si Fulan dan Ukasyah? Kata dia, benar ya Umar. Allah telah memuliakan mereka berdua dengan tanganku. Artinya mereka berdua mati syahid gara-gara saya, Umar. <laughs> kemudian dia pun juga mati syahid ikut perang. Dan dia juga akhirnya mati syahid setelah dia bertobat di kemudian hari. Jadi itu mungkin terjadi. Jadi intinya, bahkan dosa membunuh pun kalau seorang bertobat kepada Allah. Maka Allah akan terima tobatnya. Jadi di sini, Al-Imam menyebutkan hadis-hadis tentang orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi zina kalau bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala orang apa namanya mungkin mendolimi orang gara-gara ingin harta banyak tapi kalau bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan orang membunuh orang lain kalau bertobat juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalil bahwasanya Allah Maha menerima taubat Tapi ini Rahmatilah Subhanahu wa taala kita selesai dari bab taubat ya kita masuk pada bab berikutnya bab al bab tentang sabar ya. Pembahasan tentang sabar adalah pembahasan yang penting Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala karena setiap kita pasti diuji ya dan semua orang hidup di atas muka bumi ini pasti mengalami ujian. Tidak ada yang terlepas dari ujian. Karena memang dunia ini adalah medan ujian. Allah ciptakan manusia di atas muka bumi untuk diuji. Kata kata Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata" liya baluakum Allah yang menciptakan kematian menciptakan kehidupan liya baluakum untuk menguji kalian jadi kita harus sadar kita diciptakan memang untuk di diuji ya kalau ujian selesai kalau di surga baru nggak ada ujian selama kita masih hidup di dunia kita bakalan diuji kata Allah subhanahu wa taala kullu nafsin maut wa bishari wal khairi fitnah setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian akan menguji kalian dengan kesusahan dengan kebaikan sebagai ujian fitnah wa ilaina dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Dan siapa yang tidak pernah diuji? Setiap kita pasti pernah diuji. Ada yang diuji dengan mertuanya, betapa banyak ibu-ibu nah, diuji sama mertuanya. Apalagi kalau tinggal serumah, waduh itu setengah mati ya. Sering ngeluh, ini, ini gimana mertua saya, Ustadz gini-gini ngeluh. Ada yang diuji dengan mantunya. <gantungan> Mantu saya kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Anak saya tidak dihargai. Anak saya tidak dihormati. Masa anak saya mau pergi. Ya siapin sendiri. Tasnya siapin sendiri. Bajunya setrika sendiri. Mantu kayak apa itu? Kata mantunya ini mantu zaman now bu. <laughs> Ada orang diuji dengan suaminya. Betapa banyak wanita diuji dengan suaminya. Suaminya selingkuh. Suaminya tidak kasih nafkah. Sampai saya kemarin ditanya. Baru aja ditanya. Kalau dua hari lalu. Ustadz bolehkah saya ngambil duit suami saya? Kenapa? Karena suami saya tidak kasih nafkah sama saya. Kalau saya sakit, dia tidak kasih biaya untuk berobat. Saya tidak tanya ibu-ibu, tentunya boleh-boleh terus. Saya cerita ini. <laughs> Dari tadi jawabnya boleh-boleh-boleh. <laughs> saya sedang cerita, ada orang tanya sama saya. Ini orang diuji sama suaminya. Ada orang seperti itu. Kasihan. Saya diuji sama suaminya, tiap hari suaminya bilang saya mau poligami, saya mau poligami. Itu didengar terus sama istrinya, ini suami Tiap hari bilang poligami, poligami, tidak, tidak juga poligami ya. Menderita istrinya tiap hari mendengar cita-cita suaminya yang tidak pernah terkabulkan. <laughs> Menyakitkan hati ya. Sebaliknya ada juga suami diuji dengan istrinya. Istrinya nuntut saja kerjanya. Duit saja pikirannya. Materi saja pikirannya. Minta beli ini, minta beli anu. Tidak pernah bersyukur ya. Ada uang abang di saya nggak ada uang abang di tinju ya. Sebagian wanita seperti itu ya. Ada macam-macam, ada orang diuji dengan anaknya, anaknya nakal ya Allah narkoba, kemudian tidak sholat, macam-macam. Ya, orang kadang mengeluh sama anaknya. Bapak ibunya sudah ngaji, anaknya belum ngaji, masih nakal, masih ini, masih anu pacaran, waduh, ujian tersendiri. Ya. Ada orang diuji dengan orang tua. Jadi setiap orang diuji, ya. tidak ada yang tidak di. Diuji, tunjukkan kepada saya seorang yang tidak pernah diuji. Enggak ada ujian kalau sudah datang, tidak pandang bulu siapapun. Diuji, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau raja, pejabat, rakyat jelata, sama saja semua pernah kena ujian. Ujian beda-beda, mungkin orang dikasih kekayaan, dia diuji di dari sisi yang lain. Kita enggak tahu, kita enggak tahu. Oleh karenanya, kalau ujian datang tidak menang bulu, maka kita tahu kita memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. A -a 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 Jangan dikira bahwasanya hanya orang miskin yang diuji, ya, orang kaya juga diuji. Memang yang mencret cuma orang miskin. Orang kaya juga mencret. Demam juga mereka ya. Jangan antum antum kira antuna kira hanya orang miskin aja yang mencret. Raja juga mencret, presiden juga apa? Mencret. Nah, mereka juga susah. Terkadang kita lihat wajah mereka tuh kasihan ya. Saya bilang sama ada saya kemarin baru ketemu dengan pejabat. Saya bilang sama timnya, saya kalau dikasih uang miliaran, saya disuruh jadi dia, saya nggak mau. Ngapain? Kesengam mati ya. Mau jadi pejabat tuh pikiran banyak tugas banyak macam-macam dimaki orang, jadi maki orang ya. Mau kaya kaya juga mau kaya seberapa sih? Mau jujur, mau kaya seberapa? Mau kalau kaya korupsi, repot lagi di akhirat. Repot. Terus dia kaya, terus kelebihan dia dari saya apa bedanya? Dia dia bisa, dia makan cuma makan satu piring, saya bisa dua piring. <laughs> Masih mending saya daripada dia. <laughs> sama, mau tidur dia juga, saya juga tidur ya. Mungkin jadwal tidur saya lebih banyak daripada dia. Terus apa yang akan jadi dia coba? Mau dihormati, saya juga dihormati orang. Nggak apa? Terus mau diapain? Mau jadi dia ngapain? Ya. Terus apa coba? Naik mobil, naik mobil sama. Saya dia mobil, dia mobil satu, saya juga mobil satu. Gak mungkin dia mobil dua sekalian, gak mungkin. sudah. Terus terus ngapain jadi dia? Ya. Artinya mau saya masing-masing diuji. Pejabat punya ujian, ustadz punya ujian, semua punya punya ujian. Jadi jangan jangan hidup, jangan mimpi pernah mimpi kita hidup tidak diuji itu mimpi buang aja, gak mungkin. Kalau anda ingin hidup tidak diuji, anda mati aja. Kalau tidak ingin diuji, mati aja mati di alam kubur diuji lagi sama ujian baru. Jadi seorang harus sadar bahwasanya kehidupan di atas muka bumi ini penuh dengan apa? Ujian. Maka dia harus belajar tentang bab sabar supaya sabar. Ya, karena betapa sering cita-cita kita tidak terkabulkan sering sekali. Betapa banyak nahkoda ingin berlayar ke sebelah selatan. Dia ingin angin menerpa ke selatan. Ternyata anginnya ke utara. Tapi dia harus menjalankan nahkoda. Harus dia kapalnya harus tetap berlayar. Ya bagaimana? Hmm. Ada orang misalnya sedih, aduh Ustaz, istri suami saya poligami, wow, terus mau apa? Dia mau bunuh diri. Kehidupan keluarga tetap berjalan. Tidak sesuai dengan keinginan, tapi harus berjalan. Nanti harus sabar, beribadah, mumpung masih hidup, banyak baca Quran. Itu ujian, ujian hidup. Mau diapain? Terus mau cerai, jadi janda, lebih susah lagi. Gak ada suami, apalagi umur sudah tua 40 sekian. Siapa yang mau lagi sama anti? maksudnya ada orang kadang kalau sudah nggak mau ujian dia mau lari nggak bisa lari juga terus mau diapain? Saya katakan tadi nah koda terkadang pengen melayar menjalankan kapalnya ke selatan angin ternyata menerpa ke utara apakah dia nggak jadi berlayar tetap berlayar dia tetap dia berlayar meskipun dengan berbagai macam rintangan. Ya. Allah berfirman, "Laqad insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Tidak ada yang lepas dari kabad, susah Manusia seperti itu. Dia berpindah dari susah payah yang satu ke susah yang berikutnya. Jadi, karena kita ini tidak selalu keinginan kita terkabulkan, tidak selalu cita-cita kita sesuai dengan rencana, ya. Betapa banyak orang pingin suaminya begini-begini, ternyata suaminya enggak begitu. Betapa banyak yang ingin istrinya seperti ini, soleha, begini-begini, ternyata enggak begitu. Betapa banyak orang ingin anaknya, anaknya hafal Quran, gini-gini, ternyata enggak begitu. Mau diapain, terus dia mau buyar. Tidak, ya sabar. Jalani sesuai dengan kodrat takdir yang Allah takdirkan. Ya, Jadi harus, ini menunjukkan kita pentingnya untuk apa? Belajar bab tentang sabar. Dan ini adalah akidah. Akidah. Ya. Kita nuntut ilmu itu untuk bisa ini, untuk bisa sabar. Terkadang kita lihat orang-orang tua kita, ya, kita sudah ngaji, sudah hafal ini, hafal anu, tidak sabar. Sementara ada orang orang tua mungkin yang sudah banyak makan garam, ya, lebih sabar padahal tidak ada ayat yang dihafal. Kita malu, harusnya kita yang sudah belajar agama, sudah pakai jilbab, ya, sudah pakai cadar, ya, harusnya lebih bisa menerapkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wasallam ya. maka ibu bin subhanahu wa taala kita harus belajar bersabar ya ibu, ibu yang paling suka tidak bersabar sedikit sedikit apa marah ya sedikit sedikit ngomel taib subhanallah saya kadang ada ada orang yang diuji luar biasa ada orang datang ustadz saya ini sudah nikah sekian belas tahun ustadz terus kenapa saya baru nikah dua bulan, suami saya selingkuh. Masya Allah. Terus sampai sekarang masih selingkuh. Udah berapa kali gonta-ganti apa? Perempuan. Masya Allah. Saya bilang, kuatnya ini perempuan ya. Masya Allah. Tapi ada perempuan seperti itu. Luar biasa. Sabarnya luar biasa ya. Jadi kita jangan merasa kita yang paling diuji. Ujian kita ini terkadang kecil kalau kita lihat kepada orang yang lain. Ujian mereka lebih besar, lebih berat. Ya Allah menguji kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Allah masih sayang sama kita, Dia uji kita dengan sesuai yang mampu kita hadapi. Ya. Taib. babu sabar, bab tentang sabar. Kalau Allah Taala, Allah berfirman, Ya ayolah amanu biru wa sabiru. Wahai orang beriman bersabarlah dan tambahkanlah sabar kalian. Suruh sabar, saling mengingatkan untuk saling bersabar, disuruh bersabar. Allah wal wal sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Allah tidak mendatangkan ketakutan yang buat kita ketakutan terus. Tidak sekali ada ketakutan. Ketakutan misalnya ada kekhawatiran. bahwasanya bisnis akan turun. Kekhawatiran terjadi peperangan. Kekhawatiran suami poligami. Kekhawatiran macam-macam. Walju terkadang dibuat lapar sedikit lapar-lapar yang tidak membuat kita mati kata Allah Bishayin sekedarnya rasa ketakutan ada rasa kelaparan ada ke seminal amwal dan berkurangnya harta anfus dan terkadang ada jiwa yang meninggal kerabat kita anak kita orang tua kita istri kita suami kita ya saya punya kawan diuji dengan meninggalnya istrinya ya sampai sekarang dia tidak dia tidak bisa mendapatkan pengganti apa Istrinya, dia kalau cerita istrinya luar biasa. Isi saya soleha sekali, ustadz. Begini, 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 begini. Subhanallah. Ya sudah. Allah uji dia pada perkara yang dia cintai. Allah uji dia pada perkara yang dia cintai. Ya. Seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam, sangat sayang kepada putranya Ismail. Allah uji Ismail suruh taruh sana di Mekah jauh. Ya. Jadi, Ya, ada orang meninggal, kita sedih banget. Ya. Kadang kawan kita meninggal, kita terpukul. Kadang suami kita meninggal, kita terpukul. Istri kita meninggal, kita terpukul. Ya. Anak ya, yang sangat sudah meninggal, kita menyesal. Kenapa dulu kita nggak didik baik-baik? Kenapa kita banyak ya? Jadi diuji dengan berkurangnya nyawa, wasamarat dan juga berkurangnya hasil panen. Kata Allah Bila kabar gembira kepada orang yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal sabiruna ajrahum hisab." Sungguhnya orang-orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi ini yang buat kita semangat bersabar. Orang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Kata Allah, man "Wa wa azmil umur." Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, Allah gandengkan sabar dengan maafkan. Di antara bentuk sabar memaafkan. Mana bukti Anda sabar? Buktinya saya memaafkan. Saya marah bisa, saya balas bisa tapi saya maafkan dia. Itu menunjukkan Anda sudah sabar. Walaman sabar wa ghafara barang siapa yang bersabar dan maafkan, inna la umur. Ini sungguh perkara yang sangat berat. Orang-orang yang hebat yang bisa melakukannya. Kata Allah, "Istainu bi sabri Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Inna Allah Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita bersabar maka Allah bersama kita. Allah akan menolong kita. Allah akan menguatkan kita dengan syarat kita bersabar. Kata Allah wala nabluwan hatta na'lam mujahidin minkum mujahidin minkum wasabirin. Sungguh kami akan menguji kalian sampai kami tahu mana yang berjihad dan mana yang bersabar. Kata Imam Manawi rahimahullahu taala, wal ayatu fil amr bi wa bayani fadli katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bersabar dan keutamaan bersabar banyak dan diketahui. Al Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan ayat dalam ayat-ayat yang berzita tentang sabar ada sekitar 90 ayat. Berapa ayat? 90 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya sabar itu ibadah yang sangat mulia. Sampai Allah ulang-ulang 90 kali. Kenapa? Karena sabar itu ibadah berkaitan dengan hati, dengan lisan, dengan tangan. Orang kalau bersabar, dia harus sabar dalam bahasa Arab artinya habsu, menahan. Dia menahan hatinya, menahan lisannya, dia menahan apa? menahan tangannya. Jangan sampai dia menunjukkan tidak sabar. Kalau ada ibu-ibu marah, dia tahan hatinya. Dia tahan lisannya. Tapi dia banting HP, berarti itu dia nggak sabar. Dia nggak ngomong. Diam aja. Tapi tahu-tahu banting apa? HP. Dia tidak banting HP, tapi dia menjerit. Ah, sama, itu tidak apa? Tidak sabar. <laughs> Pulangkan aku ke rumah orangtuaku. orang tuaku. Orang mau kamu, orang tuamu rumahmu sudah dijual, tahu enggak? <laughs> Pulangkan aku ke ibuku. Ibumu sudah meninggal, mau pulang ke mana? Hmm. Jadi, pertama dia harus menahan hatinya. Menahan hatinya apa? Dia tidak boleh suudzon sama Allah, tidak boleh protes. Ya Allah, kenapa kau timbangan aku seperti ini, ya Allah? Ini boleh sampai begitu bahaya. Ya. Dia protes sama sama Allah ya. Saya ada orang ada anak muda tanya sama saya, "Ustaz, saya kenapa Ustaz kalau saya kena musibah, saya marah sama Allah?" Kasihan. Di akidah diperbaiki. Dia marah bukan cuma dia marah sama Allah kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi sabar tuh nahan hati. Jangan sampai kita suudzon sama Allah, jangan sampai kita protes sama Allah. Kenapa begini Allah? Kenapa? Banyak kita nggak tahu ya, banyak ya. Kemudian banyak hal yang Allah punya hikmah kita tidak otak kita nggak bakalan sampai. Kemudian eh, uh, apa namanya harus lisan jangan sampai kita ucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran. Makanya kata Nabi saw. Laisa minna khududa wa wa jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tak terkena musibah dia dora bal khudud dia pukul-pukul pipinya atau dia shakol juyub dia robek-robek bajunya ya, atau dia berseru dengan seruan jahiliyah. Maka seorang, kalau sudah terkena musibah, sabar ya. Dia harus tahan hatinya, tahan lisannya, dan juga tangan tahan uh, anggota tubuhnya. Baik. Allah menjelaskan sabar itu ada tiga ya. Sabar itu ada tiga ya. Yang pertama sabar ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Menghadapi ujian. Ketiga, sabar ini semuanya pahalanya besar. Orang menjalankan ketaatan butuh kesabaran, ya. Bangun salat subuh butuh kesabaran, bayar zakat butuh kesabaran, sedekah butuh kesabaran, ya. Apalagi taat sama suami butuh apa? Kesabaran, ya. Sabar dalam meninggalkan maksiat ini juga butuh kesabaran, ya. Tidak nonton film sinetron, sabar. Maksiat Ya. Tidak nonton film Korea. Kok <laughs> film Korea itu film apa sih? Orang ke Korea-Korea zaman saya dulu enggak ada. Sekarang semua nonton film Korea. Ini apa namanya? sabar untuk tidak bermaksiat, ya. Sabar untuk tidak nonton konser ya. Sabar untuk tidak mendengar musik-musik. Ini butuh kesabaran ya. Karena semuanya kelezatan, ya. Apa namanya? nyanyian itu kelezatan ya. Nonton film itu kelezatan. Nonton sinetron itu kelezatan ya. Maka seorang bersabar untuk meninggalkan itu semuanya. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian sebagaimana yang tadi kita sebutkan kalau diuji dengan hal yang tidak kita sukai kita e, bersabar. Allah Subhanahu wa taala dalam sabar dalam menjalankan ketaatan Allah sebutkan bahwasanya sabar dalam jalan ketaatan sebab masuk surga. Sebab masuk surga. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat ar raat Ya. ar raat ayat katakan salah 80 sekian nih. Saya carikan ayatnya. Dari ayat eh, 19 sampai ayat 24 sampai ayat 24 ayat 19 sampai ayat 24. Kemudian lagi surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Ayat 63 sampai 75, 63 sampai 75. Saya ingin menjelaskan bahwasanya beribadah butuh kesabaran. Ini di ya. Di antaranya dalam surat uh, Toha juga, kata Allah. Uh, saya tulis saja. Ayat 132. 132. Jadi dalam surat ar raad Allah menyebutkan di ayat ke-24 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum Kata Allah malaikat masuk menemui penghuni surga lewat pintu-pintu surga dan malaikat berkata, "Keselamatan atas kalian masuk surga Bima sobartum karena kalian bersabar. Kata malaikat kalian masuk surga karena kalian apa? Bersabar. Fani ma'ukubadar sungguh kalian mendapati kesudahan yang terbaik. Nah, apa yang disabarkan? Ini dari ayat 19. Allah sebutkan tentang ayat-ayat tentang amal soleh. Yang semuanya butuh kesabaran. Kata Allah, Walladina yufu nabi ahdillahi wala yang kuduna al-mithaq. Dan orang-orang yang menunaikan janji Allah dan tidak membatalkan janjinya. Artinya dia sabar. Kalau sudah berjanji, sudah bernazar, dia harus apa? Penuhi. Kemudian kata Allah, وَالَّذِينَ Dan orang-orang menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Telepon orang tua, datangi orang tua, diomelin orang tua sabar. Ya. Harus ada hadiah buat orang tua. Safar jauh-jauh ketemu orang tua. Ini butuh kesabaran. Bahkan kata Nabi Fafihi Fajahid berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Berinteraksi dengan kakak dan adik, tante paman, sepupu ini butuh kesabaran. Ada orang datang kepada saya bilang Ustaz, dia ngeluh. Waktu saya di di Madinah dia datang ketemu pas Umrah. Ustaz saya ini gimana Ustaz? Kalau saya kasih duit sama adik-adik saya, mereka bilang saya sombong, sombong bagi-bagi duit. Kalau saya nggak bagi duit, dibilang pelit. Sabar, nggak gampang kita. Benar, nggak gampang kita dapat suasana yang menyenangkan. Terkadang sama kakak, sama adik, terkadang kita bermasalah. Kita harus sabar, ya. Sabar sama kakak, sama sabar sama adik, sabar sama kerabat. Ada orang yang alhamdulillah kakak beradik, masya Allah, bikin grup ketawa ketiwi seperti teman sendiri. Ya, itu ada seperti gitu. Tapi ada yang tidak, ada yang sama kakak adiknya dingin. Jarang-jarang berbicara, jarang-jarang kontak. Tahu-tahu kontak ada masalah. Tahu-tahu kontak ada ketersinggungan. Butuh kesabaran. Wa sual hisab. wa aqamu wa wa Orang-orang yang berinfak juga butuh kesabaran. Baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan butuh kesabaran. Ya. Yeah. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini juga susah. Orang berbuat keburukan sama kita kita balas dengan kebaikan. Kata Allah ulaika ulaika lahum bagi mereka kesudahan yang baik. Kemudian kata Allah, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salama min wa zawajihim wa dzurriyyatihim Wal malaikat kulibab. Mereka inilah yang masuk surga bersama orang tua mereka yang soleh, istri mereka yang soleh, anak mereka yang soleh, dan malaikat masuk menemui mereka dengan berkata salamun alaikum mimma sabartum. Keselamatan kalian masuk surga karena apa? Karena kesabaran. Jadi dalam surat Al Furqan Allah sebutkan di ayat 75 kata Allah tentang ibadur rahman. Ula ika yujuzau Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan gurfa. Gurfa itu Surga tinggi, tingkatannya tinggi. Kenapa? Bima sobaru karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Apa yang mereka sabarkan? Allah sebutkan dari ayat 63. Wa ibadur rahmanin ladina yamsuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba ar-rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu, Dengan rendah diri. Dia mau sombong, rendah hati ya, rendah hati. ya, Dengan rendah hati. Dia mau sombong bisa. Dia punya rumah mewah, kalau dia mau sombong kan bisa. Ya, mau mentang-mentang, dia punya mobil mewah, mentang-mentang. Dia punya motor mewah, mau di jalan sombong-sombong di jalan bisa, tapi tidak, dia nggak mau. Dia menahan diri, ya. Dia menahan diri untuk rendah hati, ya. Kadang kalau ada misalnya, misalnya, misalnya kita kaya, ibu ini, ibu ini kaya nih. Terus ada ibu baru kaya, baru aja kaya. Terus dia berlagu di situ. Oh, gini saya ke sana ke sini saya ke Eropa. Kita mungkin jengkel, NT baru ke Eropa sekali misalnya. Tapi kita sabar ngapain kita mau pamer-pamer. Ya udahlah. Emang ke Eropa juga bagus, nggak bagus juga mau dipamer-pamerin. <gak> Jadi mau saya, kadang-kadang kita mau tunjukkan saya ini siapa, sudahlah nggak usah tunjukkan. Semua tuh ini ngapain? Sudah rendah hati. Kalau usah tunjukkan, kau belum tahu saya siapa, kau belum tahu siapa suami saya, kau belum tahu rumah saya di mana, masya Allah. Kau belum tahu mobil saya warnanya apa, masya Allah. Semuanya belum tahu tasnya saya beli di mana, oh, repot. Semuanya kredit. <gak> Jadi tahan diri jangan jangan sombong jangan sombong udah tahan diri itu butuh kesabaran untuk apa untuk menahan diri rendah hati kemudian apa walladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam yang mereka bangun malam sujud beribadah enggak gampang orang bangun malam apalagi ibu-ibu berat ya. Dan kalau bisa Masya Allah. ya walladina yakulun apa walladina idza anfaqu lam lam yusrifu lam yaqtulun seterusnya Allah sebutkan jadi Allah sebutkan amal-amal soleh mereka yang itu semua butuh dengan apa Kesabaran. Akhirnya Allah mengatakan, Ula al bima Mereka adalah orang-orang yang masuk surga karena sabar. Surat Tauhah kata Allah, Wa'mur wa sabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Anak istrimu suruh salat. Kalau kita punya suami, suruh suami salat. Bangunkan suami. Salat ke masjid. Bangunkan. Bangunkan suami sholat malam. alaiha bersabarlah untuk sholat dan sabarlah suruh mereka untuk sholat anak-anak terutama sabar bangunkan mereka dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Bangun, bangun, sabar, bangun. Jangan kita emosi-emosi. Eh, -emosi. hey. keledai. Hey. <tuh> bangun. <tuh> ada orang begitu. Saya orang saya cerita. Jadi ada bapaknya bangunkan sholat subuh. Bangun, eh, hey. bangun, gum, gum, bangun. Anaknya nggak bangun-bangun. Akhirnya dia bilang, ya himar, kum. Hei keledai, bangun. Anaknya langsung bangun. Kaget dia bilang keledai. Dia bilang, bapak, abi-abi, saya keledai. Bapak, bapaknya keledai. <laughs> Jangan. Kata-kata yang halus. ya Kita sabar. Itu namanya nggak sabar. Mau suruh istri... Uh, ngaji sabar, suruh istri pakai jilbab dari nggak pakai jilbab jilbab butuh kesabaran, ini semua butuh kesabaran, Gak ada yang instan, yang sabar ya. Tak banyak orang baru ngaji, istrinya belum ngaji. Ada ibu-ibu ngaji, suaminya belum ngaji. Selalu, Ustadz boleh enggak saya minta cerai? Sabar. Enggak ingat ke dulu dia kasih bunga sama eh anti kayak apa ya. Kemudian sekarang tiba-tiba minta cerai. Ya sabar, anti alhamdulillah dapat hidayah. Sekarang suami diajak ke dapat hidayah. Pelan-pelan gimana caranya. Ya. Jangan sedikit minta cerai. Sama lagi juga Ustaz, risih, susah sekali. saya sekali. cerai karena aja Ustadz Entah-entah dia tahu banyak akhwat belum nikah. Kemudian dia bilang apa? Saya ceraikan aja. Sabar. Semua itu butuh sabaran. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Contoh yang paling besar Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Ya. Dari halaman dari ayat 23 sampai seterusnya. Ya. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 23 dan seterusnya. Yang Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa bagaimana dia menahan syahwatnya, kata Allah, ya, warawad, warawadat baiti wa abwaab wa qalat haytalak. Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaikha dan Zulaikha ini sangat cantik jelita. Kemudian dimasukkan ke dalam kamar, kamarnya semua sudah dikunci oleh sama Zulaikha. Zulaikha ini cantik jelita karena dia istri menteri istri menteri di Mesir. Namanya menteri nggak mungkin pilih istri jelek. Kalau ada istri menteri istrinya jelek, istri menterinya nggak beres ini, nggak tahu pilih istri. Istrinya pasti cantik, Zulaiha pasti apa? Cantik. Kemudian dia menghias dirinya, cantik di atas kecantikan. Pintu sudah dikunci. Kemudian dia yang pertama ngerayu, dia mengatakan, Hai talak, kemarilah wahai Yusuf. Betapa banyak lelaki, dia tidak berani menggoda wanita. Tapi kalau wanita yang pertama kali mulia, pertama kali mulai menggoda, maka dia mulai goyang. Tadinya dia nggak apa-apa, tapi begitu tahu-tahu perempuannya bilang, ya ahi, mulai dia goyang ya, imannya goyang ya, jenggotnya juga goyang, semuanya goyang. <laughs> Kenapa? Karena perempuan yang mulia tidak, dia tidak sangka ternyata perempuan ini tertarik sama sama dia. Ini yang 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 goda bukan laki-laki, yang goda apa? Perempuan. Jadi Yusuf digoda dengan ujian luar luar biasa. Kemudian dia asing, dia tinggal jauh orang tuanya semuanya lagi di Palestina, dia ke di Mesir. Dan betapa banyak orang kalau sudah di luar kampung, maksiatnya gampang. Betapa banyak orang kalau di Indonesia jadi orang soleh. Begitu pergi ke luar negeri, oh maksiat. Ya. Maksiat. Kerja istri jauh, dia kerja luar negeri, maksiat. Ya. Maksiat. Saya punya kawan pernah kerja luar negeri, dia cerita. Waktu dia mampir sama kawannya suatu tempat di luar, di luar negeri. Tinggal di suatu hotel. Hotel itu semua pezina dengan model apapun ada. Mau dari Rusia, mau dari Eropa, mau dari Afrika, semuanya ada. Akhirnya dia bilang sama kawan saya, eh, ayo kita kapan lagi dapat kesempatan bisa coba cewek banyak. Semana dia punya, punya istri, punya anak. Orang kalau udah jauh, mau maksiat, dia berani ya. Tapi kalau dia, di, di, di kampung saya dia takut. Yusuf alaihissalam, kalau dia bermaksiat, gak ada yang tahu. Gak ada yang yang tahu ya. Tapi akhirnya dia pun apalagi apalagi sempat tergerak syahwatnya. Kata Allah, walaqad hammat bih. Sang wanita sudah kebelet sama Yusuf, ingin Kata Allah, wa biha. Dan Nabi Yusuf juga sudah tergerak syahwatnya. Laula an Tapi Nabi Yusuf takut, maka dia pun kabur. Wa baba. Maka dia pun kabur ke pintu, ingin segera keluar. Kata para ulama, Nabi Yusuf tidak tahu sampai kapan dia bisa bersabar. Ya, ujian berat di hadapan dia dan ujian paling berat bagi laki-laki adalah ujian wanita. Ya, betapa banyak lelaki jangankan ya, seperti dalam hadis kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, jamin ini akhafullah. Yeah. Seorang lelaki diuji dengan wanita cantik dan kaya raya, dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yeah. Berat. Betapa banyak lelaki KO gara-gara diuji dengan perempuan yang tidak cantik, masih lebih cantik istrinya, tapi dia sudah KO sama perempuan yang tidak begitu cantik, karena kata orang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput apa? sendiri. Apalagi kalau yang digoda sama wanita cantik seperti Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf pun kabur. Lari meninggalkan maksiat tersebut. Dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah abadikan kisahnya. Ini contoh bersabar meninggalkan apa? Maksiat dan itu tidak gampang, itu berat. Itu berat. Kemudian contoh sabar dalam menghadapi ujian, Allah sebutkan Nabi Yusuf juga. Nabi Yusuf di awal-awal surat Yusuf disebutkan ya. Wa ajma'u ayaj'aluhu fi jubi Kakak-kakaknya ambil dia, dilemparkan dalam sumur. Bayangkan. Diuji. Musibah. Lempar dalam sumur, dibiarkan. Bayangkan. Masih kecil Yusuf. Dia diuji, kakak-kakaknya hasad sama dia, lemparkan dalam sumur. Kemudian akhirnya dijual jadi budak, jadi pekerja. Ya, dijual ke Mesir. Ini semua ujian. Tetapi kata Syekhul Islamuddiniyah rahimahullah taala, ujian Nabi Yusuf dilempar dalam sumur masih lebih ringan Daripada ujian digoda sama Zuleha. Saya ulangi ujian Nabi Yusuf dilempar dalam semua itu ujian masih lebih ringan daripada diuji oleh siapa Zuleha menggoda Nabi Yusuf itu ujian lebih berat. Dan Allah sebutkan kisah-kisah para Nabi diuji sangat banyak. Contohnya Nabi Ayub ya sakit bertahun-tahun akhirnya dia berdoa kepada Allah Anni mas'ani dzur wa anta rahimin. Ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Akhirnya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja ibu-ibu pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Insya Ada yang bertanya? Silakan, Bu. Ini kasih mic, Bu. Silakan, Bu. Jadi, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Waalaikumsalam, Tapi ini pertanyaannya di luar. Tidak apa -apa, tidak apa -apa, kesabaran ya Ustadz. Ya. Saya seorang pensiunan, Ustaz Kemudian uang pensiun saya itu ditransfer ke bank. Hmm. Dan di bank itu ada bunganya. Iya. Walaupun saya berniat tidak sama sekali, sama sekali tidak beringinan masalah bunga itu. Ya. Saya hanya ingin dipermudah saja urusannya. Ya. Itu termasuk riba apa enggak Ustaz? Uh, bunganya jangan diambil Bu. Kalau Kalaupun kita bunganya diambil, kan tidak mungkin kita ambil kecuali lewat bank kan? Ya kan di dalam tabungan Ustaz jadi udah ya, itu sudah, tercampur sudah, Prosesnya Ustadz, seperti begitu. itu ya. Iya. Jadi kita kira-kira saja kalau kita ngambil duit, kira-kira bunganya berapa? Bunganya jangan kita makan, kita berikan untuk orang miskin, kita sedekahkan, ya. Oh gitu. Agar Ustaz. kita bebas dari uang panas tersebut. Iya. Jadi nggak ya. termasuk riba ya Ustadz? Itu terjadi proses riba, tapi kita nggak ambil riba tersebut. Oh. Karena kita nggak mau tetap aja dikasih apa? Tetap aja dikasih bunga. Iya. Ya bunganya kita ambil, tapi jangan, jangan kita pakai. Oke. Oh gitu. ya, jangan ya. kita pakai. Jadi kalau ya. Ibu ambil duit, Gak usah pindah ke bank syariah ya Ustaz, karena bank syariah enggak ada di sini jauh. Ya kalau nggak ada ya, kalau ada pindah ke bank syariah, kalau nggak ada ya sudah mau diapain. Oh gitu. Hmm. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana caranya bertaubat? Apakah harus melalui sholat taubat? Apa cukup kita sesudah sholat menyatakan berdoa kepada Allah ingin taubat itu. Uh, taubat disunahkan sholat taubat, tapi tidak wajib. Kalau bisa sholat taubat itu lebih baik, karena hukumnya sunnah. Kalau tidak sholat taubat juga tidak apa, apa. Yang penting kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. ya. Ada lagi bertanya. Bismillah, Ustadz ya. mau bertanya, eh, apakah termasuk memutus silaturahim apabila kita hindari kerabat yang akidahnya menyimpang? Eh, yang kedua, mau bertanya mengenai penyakit ain, apakah berlaku hanya untuk manusia atau seluruh makhluk hidup termasuk hewan? Uh, mengenai uh, kita menjauh dari kerabat yang akidahnya menyimpang, saya rasa tidak perlu kita menjauh kita mungkin tetap aja baik sama mereka ya. Kita saja terkadang bisa baik sama lain agama bukan cuma Islam. Terkadang kita bertetangga dengan orang Nasrani, kita baik sama mereka apalagi sama kerabat. Kalau dia menyimpang ya sudah kita jangan dengar apa yang dia sampaikan, kalau dia sampaikan syubhat kita menjauh. Ya, tapi tidak harus kita memutuskan apa? Silaturahmi. Kecuali kalau kita khawatir, misalnya keluarga kita Syiah ternyata. Setiap kita kontak dia kasih syubhat terus, yaitu enggak apa-apa kita menghindar dari dia. Tapi kalau kontak dia juga nggak ngomong masalah agama, ya sudah, nggak usah ngomong masalah agama. Tetap aja kita baik-baikan, jangan sampai bermusuhan. Ya. Kalau tidak bisa ya udah, mau diapain? Ya. Jangan sampai harus tengkar ribut, nggak usah. Kalau kita berusaha nasihat dia tidak, tidak dengar, nggak usah lagi. Apa namanya kita bahas masalah itu. Tidak harus ribut maksud saya, nggak harus ribut. Adapun ain, ain bisa menimpa apa saja, bisa menimpa manusia, bisa menimpa hewan, ya, bisa menimpa yang lainnya, ya. Ya. Ustaz e, pertanyaan saya manakah dulu saat marah terucap segala sumpah serapah dan doa buruk dengan niat dan tujuan agar anak atau suami yang lain itu menyadari kesalahannya. Tapi setelah amarah reda, saya sadar dan di waktu mustajab saya berdoa agar Allah tidak mengabulkan doa saya itu. Mohon nasihatnya. Ini sabar itu yang paling yang paling namanya orang sabar tuh saat saat terjadi musibah itulah yang butuh kesabaran. Kata Nabi SAW, inna masabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu yang sungguhnya adalah pertama kali tatkala terkena musibah. Ya. Itu disitulah kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. E, kalau memang apa namanya kita sampai mengucapkan sumpah serapan itu menunjukkan kita nggak sabar. Ya kalau kita sudah terlanjur ya kita berdoa kepada Allah menyesal itu menunjukkan ketidaksabaran kita. Nanti kalau terjadi lagi jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi. Kita boleh marah, tapi marahnya terkontrol, bukan marah kita emosi. Marah ingin berbaiki anak kita. Saya terkadang, ya terkadang saya marahin anak saya, padahal saya tidak mau marah, tapi saya berlagak lagi marah. Padahal saya tidak marah sebenarnya. Supaya apa? Supaya dia baik. Allah Maha tahu saya tidak sedang marah dia. Saya kadang-kadang sama anak saya seperti itu. Saya tidak marah, tapi saya nggak mau saya bentak bentak Padahal saya lagi, sebenarnya saya tidak marah, saya tidak marah, saya sayang sama dia. Cuma saya harus marah begitu supaya dia e, berubah ya. Karena kalau setiap salah kemudian, ya sudah, abi maafkan, abi maafkan. Nanti dia nggak berubah-berubah ya. Sehingga terkadang saya bersandiwara, seakan-akan saya apa, marah ya. ya. Itu namanya kita marah terkontrol. Tapi kalau kita sudah nggak kontrol, sumpah serapah, maki-maki, ah, itu sudah nggak terkontrol. Itu dibenci dalam syariat. Itu yang kata Nabi lah Jangan apa? Jangan marah. Tepat lagi yang bertanya. Ustaz mau tanya Ustaz. Hmm. Bismillah. Uh, Ustaz bila ada ponakan yang memutus hubungan silaturahmi setelah dia dijelaskan uh, mengenai hukum warisan secara syariat Islam, dia tidak dapat, Ustaz. Padahal dia hidupnya berkecukupan, gitu, Ustaz. Ya. Dan kita berusaha mau mendatangi, uh, secara tiba-tiba tuh agak sulit, karena uh, jam kerjanya nggak tetap. Tapi setiap kita hubungi, ingin datang, dia nggak menjawab, gitu, Ustaz. Gimana sikap terbaik kita, Ustaz? Uh, kalau dia nggak mau jawab sama sekali, ya itu di luar, kita tetap aja hubungi dia. Ya. Jadi kata Nabi SAW, la'isal wasil bilmukafi. Innamal wasil, Man was, uh, apa namanya, Ida kuti arahimu salaha Kata Nabi SAW Alaihi uh, Wasallam, bukanlah penyambung silaturahmi yang sejati adalah orang yang hanya berbuat baik kalau dia dibaiki. Tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah orang yang jika dia diputuskan silaturahmi dia tetap nyambung. Jadi dalam kondisi ini saya lihat ponakan yang salah, dia yang putuskan apa silaturahmi. Apalagi dia lebih muda, dia ponakan. Kemudian dia tidak dapat warisan dia marah-marah. Kita jangan putuskan, yang bilang ya sudah kalau enggak enggak kita tetap kita kontak sama dia. Lebaran misalnya, Ramadan, selamat berpuasa, kita kontak gimana kabarnya, ndak apa-apa. Ya, artinya kita dapat pahala kalau kita demikian. Tapi kita nggak berdosa karena dia yang apa? Menjauh. Tapi kita jangan ikut-ikutan menjauh. Jangan ikut-ikutan apa? Menjauh. Coba lagi yang bertanya. Sudah. Ya. Hmm. Kita tegur dia, jangan cerita tolong ini aib saya. Kalau dia tahu aib kita, kita tegur dia, jangan ceritakan aib apa? Aib saya. Ya, tegur. Kalau dia yang buka, kita enggak urusan. Urusannya dia, ya. Dia yang buka aib kita, kita tetap diampuni oleh Allah. Dia yang membuka bukan, bukan kita. Tapi demikian saja kajian kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita bertemu bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, bihamdikah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته